Semula ya. Kita mau menang dulu. Sinopsis cinta setelah cinta tanggal 22 Agustus hari ini. Pada saat itu Starla bersama Arya dan keluarga mengikuti lomba tanggal 17 Agustus. Mereka terlihat bersemangat menjalani lomba tersebut. Starla pun ingin bersaing dengan peserta lainnya agar bisa memenangkan lomba tersebut. Terlihat ada seorang pria yang sedang menjalankan hobinya untuk menembak. Pria tersebut adalah orang yang mungkin berkaitan dengan ayah Ipang. Rina telah dibebaskan dari tahanan. Rina pun pulang ke rumah dan membuat Joni merasa akan kehilangan bila Rina meminta bercerai dengan Joni. Cinta cerai dengan Rina. Apakah Rina akan tetap ingin berpisah dengan Joni setelah Joni berusaha ingin tetap bersama dengan Rina? Kita nantikan kelanjutannya malam ini. Cinta cerai dengan Rina.